You serious ah? You betul-betul percaya yang Hero Goli malam tu? You know what you did. Serious ah? Ini bukan kali pertama Lara fitnah. Serious ah? Hi guys, anda sedang menyaksikan Stream Vibes. Apa yang serius? Ni ha, saya tengah layan drama terbaru daripada Astro Originals yang bertajuk Liar Two Sides One Truth. Tajuk dia memang tajuk orang putih, tapi sebenarnya ia adalah sebuah drama Melayu. Ini bukanlah sebuah drama Melayu yang biasa-biasa. Ini adalah sebuah drama yang diadaptasi daripada sebuah siri British yang popular dengan tajuk yang sama, di mana drama tersebut telah pun mendapat anugerah Screenwriters Award dan juga tercalon dalam anugerah BAFTA. Kau bukan dikebal pun. Why Lara? Kenapa you buat semua ni? Because we know the truth. Apa benda cerita Liar ni sebenarnya? Dia pasal apa? So cerita ni basically pasal ada seorang wanita yang bernama Lara, baru saja bercerai dan dia telah berkenalan dengan seorang lelaki, seorang doktor, seorang duda juga yang bernama Aiman. So one day dia orang decide untuk pergi keluar dating, and that night something happened which is unclear, tak jelas, dan Lara menuduh Aiman telah merogohnya. Lara bangun dekat atas sofa. Kepala Lara berdenyut-denyut. Lepas tu sakit dekat situ. Lara rasa Aiman rogoh Lara. Tetapi Aiman menafikan perkara tersebut dan menegaskan bahawa dia hanya menghantar Lara pulang terus ke rumah sebaik saja mereka selesai dating bermalam tu. Semua salah faham. Kenapa saya nak apa-apakan dia? Why Lara? Kenapa you buat semua ni? I thought I was just helping you, Lara. Dia pernah buat benda macam ni dulu. Dia memang penipu. Who's the liar? So bermulalah perjalanan Lara untuk mencari kebenaran dan hingga terkupaslah satu persatu rahsia tentang dirinya dan Aiman dan juga orang-orang di sekitarnya. Apa kali aku nak cakap aku tak bersalah? Korang semua tak buat kerja. Kamu ada bukti tak nak semua rasa? Anak saya tak bersalah. Anak kau cuba bunuh diri kan? Nampak dari situ kita dah boleh tahu kan, dia macam penuh dengan elemen suspense. Plot twist. Kalau kau tak bunuh Aiman, kau tak pergi kaya. Kau pergi mana? Tapi bukan saya yang bunuh Dr. Aiman Yusof. Ia dibarisi oleh pelakon-pelakon kegemaran anda, di mana Tiz Zakiah memainkan watak utama sebagai Lara, di samping Tony Yusof yang melakonkan watak Aiman. Dan selain itu, ia turut menampilkan Datuk Jaludin Hassan antaranya, Nadia Nisa, Atilia Harun. Best. Ramai star. Bunuhlah Bapa! Jadi tuan-tuan dan puan-puan, basically di Stream Vibes kami membawa kepada anda review-review dan juga promosi kandungan-kandungan menarik yang ada di Astro seperti drama, dokumentari, macam-macam lagi lah yang anda boleh tonton di Astro baru dan juga binge watch di platform digital kami. Saya minta diri dulu, saya nak sambung tengok drama Liar, Two Sides, One Truth yang saya dah download di Astro. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.